Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Konvergensi News dari Berita Kota Makassar. Satu informasi empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton bersama saya Wahda. Tentunya dalam program Waktunya Wahda. Terima kasih karena pemirsa selalu membersamai saya hari ini bersama kursi panas meja dan seluruh yang ada di sini termasuk belakang kru. Hari ini uh, memang dengan aura-aura positif dan sangat bersemangat Alasannya kenapa? Karena hari ini saya kedatangan model dengan eksotis dan waduh Luar biasa, muda dan manis. Langsung saja, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dengan yang ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cantik sekali! Uh, ini Masya Allah. yang di sebelah kiri itu dilubangin Gimana <laughs> ya? <laughs> Katanya dilubangin pakai cabe. Oh, pakai cabe ya? Ah. <laughs> Tapi yang penting, besarnya tidak jadi cabe-cabe. <laughs> ya. Besarnya jadi model. Dan waduh, yeah. luar biasa, list-list prestasinya. Hmm, hmm, hmm. Tapi mungkin teman-teman sebelum uh, kita men mengganti lebih jauh. Kita mau kenalan dulu. Siapa sih yang ada di sampingnya kakak Wada Silakan, sayang. Uh, perkenalkan nama saya Saskia dari Islamia dari SMA 10 uh, Goa. Mm -hmm. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Zaskia ya, kelas 1 SMA. Waduh. Dengan prestasi <laughs> yang begitu banyak itu. Oke, okay, mungkin Kakak mau tahu pertama kali terjun di dunia model itu sejak kelas berapa? Kalau sejak kelas itu kelas 3. Kelas umur... tiga, mm -hmm. umur 6 tahun atau oke. Okay. Aduh, dengan nama yang begitu panjang Zaskia Nur Islamia ikut dari kelas 3 SD. Iya, tiga SD. Mm -hmm. Tapi kakak penasaran, tahu tidak arti namanya? Tidak, karena nama dikasih nenek. Oh, kayaknya anak kesayang nenek. <laughs> Zaskia anak berapa? Anak kedua dari tiga bersaudara. Satu-satunya perempuan. Uh, bukan dua perempuan. Dua perempuan satu laki-laki. Uh, Waduh. -laki. Iya. Uh, tapi karena anak kedua memang cantik-cantik kayak saya. nggak <laughs> dong berjanda Oke, okay, Zaskia terjun ke dunia model. Awal mulanya itu pertama kali disuruh sama mama atau Zaskia lihat televisi, "Mama mau gak begitu." Awalnya itu mama punya teman kantor, mm -hmm. terus anaknya itu model. Oke. Okay. Terus uh, mama sering nonton itu anaknya, terus kayak mama mau gak juga ikut. Terus mm -hmm dikasih ikut mie juga terus ikut-ikut lomba tapi di situ kan kayak masih anak-anak tuh -anak, jadi kayak deh capek mah deh Maka dulu berhenti oke okay, berarti terus sempat break uh, pertamanya break berapa tahun gitu baru tahun lalu baru lagi masuk ke, ke gas oh tahun lalu langsung masuk di sanggar airgas yeah. entertainment berarti tahun 2021 tapi uh, saya ya. lihat prestasinya itu list listnya banyak sekali <laughs> itu yang terhitung dan tercatat <laughs> bukan pada saat kecil seperti bukan. itu Oke, okay, berarti pertama kali belajar di ERGAS iya. Oke, okay, pertama kali itu belajar di ERGAS, belajar apa saja? Apakah hanya sekadar berjalan atau seperti apa Zaskia? Di ERGAS itu ada uh, nari, hmm. model, okay. terus diajar attitude-nya juga etitude? Ada ajar makeup-nya juga oh, makeup gitu. juga? Yeah. Waduh Tapi Kakak penasaran, yang menarik itu uh, Kenapa sih harus belajar attitude? Apa yang terpenting dari attitude? karena bukan cuma sekedar cantik doang sih kak mm -hmm. karena itu tuh pasti nomor satu karena dilihat dari orang. Oke, okay, gitu. komunikasi dengan orang yeah. lain yang pertama kali dilihat sama orang lain itu bagaimana kita memperlakukan uh -uh. orang lain ya seperti itu. Yeah. Oke, okay, waduh keren sekali untuk <laughs> anak yang berpikiran seperti itu di kelas 1 SMA. <laughs> ah, oke okay, Zaskia. Di kelas 1 SMA, apalagi sekarang kan minggu-minggunya sibuk. Iya. Yeah. Kenapa sih masih menyempatkan diri untuk datang ke berita kota dan kenapa masih sibuk dengan uh, modeling? Apakah itu tidak membatasi Zaskia untuk eh uh, bersekolah ya karena Cuma? sekarang kan lagi sibuk di sekolah mm -hmm. uh, kalau itu sih Kang uh, masalah saya untuk sekolahku karena uh, di guru juga dia tapi bilang seorang model, model. dan selalu sibuk yeah. dan menyibukkan diri <laughs> untuk masa dapat <laughs> jadi oh berarti gurunya uh, sudah tahu iya selalu mendukung juga oke okay. sekolah di mana Saskia di goa Kak di, gua, Di SMA 10. SMA 10 gua. Yeah. Apa respon uh, ketika Saskia ini punya prestasi bagaimana respon gurunya? Ya, sangat bangga kayaknya. <laughs> Oke, okay, berarti guru sangat bangga dengan prestasinya, bukan yeah. cuma Zaskia ya? Iya. Yeah. Oke, okay, kalau orang tuanya Saskia bagaimana respon mereka? Kalau dia sih uh, tergantung dari saya mm -hmm. karena kalau dilihat muka itu senyum berarti bahagia tuh kayaknya deh kak. Aduh, sesederhana itu ya kebahagiaannya <laughs> orang tua. <laughs> tapi kakak mau tahu nih, apakah memang orang tuanya Zaskia dua-duanya mendukung Zaskia untuk ikut modeling karena banyak kan salah satunya orang tuanya kadang, kadang tidak kurang apa ya kurang mendukung, mendukung. atau seperti apa? Kalau ke orang tua saya sih mendukung sih kak, mm -hmm. mendukung banget. Oke, okay. kalau Bapak biasanya yang temani di pada saat di tempat model itu siapa? Apa, Kak Ayah atau Bunda? Kalau Bapak sekedar mengantar. Ji. Mengantar? Kelak. Mama naik oh. ke mentong tong. <laughs> Aduh, keren sekali. Kolaborasi <laughs> yang mantap ya. Oke, okay, berarti Ayah mengantar, yeah. mamanya yang temani <laughs> sampai selesai. Yeah. Kalau selesai dijemput lagi. <laughs> Waduh, luar biasa. Tidak heran ya anak seperti ini punya bakat seperti ini. Berarti karena dukungan orang tua yeah. luar biasa, tapi dukungan orang keluarga mm -hmm. juga, keluarga semuanya Semua. mendukung, waduh, keren keren keren, Azaskia ah, kan anak kedua ya yeah. dari tiga bersaudara, untuk anak kedua ini apa sih cita-citanya? Kalau cita-cita saya kak mau jadi pramugari. Cuman oh, ke mm -hmm. uh, ke orang tua saya mau jadi saya poluan Oke, okay, berarti mau cita-cita yang mana ini? <laughs> <laughs> kalau bisa jadi du dua du du aja kak. Waduh. <laughs> Oke. Okay. Tapi kalau kakak mau uh, tahu ini, kenapa mau jadi pramugari? Apakah karena pramugari itu waduh keren sekali dilihat pergi terbang-terbang dia? Iya, <laughs> gitu juga sih kak pikiran saya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Kalau jadi poluan, apakah untuk melindungi mama? Jadi kalau ada yang macam-macam? <laughs> Kan kakak tentara, saya polisi gitu, poluan Oh, oh kakaknya tentara? Iya yeah. Yang cewek itu? yang bukan cowok. Yang cowok. Iya. Yeah. Oke, okay, berarti mau kolaborasi ini. Yang penting kolaborasi untuk me melindungi negeri ya, melindungi orang tua. Ya. Okay. Membanggakan orang tua juga sih. Keren-keren <laughs> sekali ya Zaskia ini. Oke, okay, Zaskia. Di umur yang sebegini, 15 tahun dengan yeah. prestasi yang luar biasa, apa sih yang membuat Zaskia sangat termotivasi untuk menjadi orang yang berhasil? Motivasi saya sih Kak, hmm, dari Dorongan orang tua sih uhum. untuk, uh, ayo perluaskan saja uh, apa prestasinya, ya, jaringannya. Selagi masih bisa gitu, hmm, selagi Ma masih muda uh -um. tentunya. Oke, okay, berarti selain cita-cita, bagaimana target kedepannya Zaskia? Apakah mau jadi uh, duta wisatanya Sulawesi atau Indonesia seperti apa? Mau jadi putri Indonesia. Putri <laughs> Indonesia, Waduh Mimpi yang luar biasa, memang harus mimpi tinggi-tinggi ya. Yeah, Oke, okay, waduh. motivasi termotivasi. Mm -hmm. Betul sekali. Kakak lebih penasaran lagi, lebih salah fokus lagi dengan salempang yang Saskia gunakan. Uh. Indonesia Girls South Sulawesi Selatan 2022. 2002. Ini lombanya di mana? Di Pipo, Kak. Di Iya. Ini winernya di... kan ya? Apa? Winernya? Iya Wow. Dari berapa peserta Saskia? Dari berapa pasal lupa Mika tapi kayaknya banyak ya hanya waduh kakak penasaran kakak mau tahu kenapa sih uh, Zaskia sepede itu berjalan di atas panggung padahal kan eh uh, heelsnya tinggi sekali bagaimana cara menghadapi rasa ketakutan itu Pede-pede sih ya, kak mm -hmm. Karena kalau ndak pede pasti ndak bakalan muka maju gitu Oh berarti Karena uh, kebiasaan mm -mm. mm -mm. Orang tua juga bilang jalan bisa aja Tidak gitu, gitu. Tapi pernah tidak ada kegiatan, ada kejadian misalnya jatuh pada saat belajar pakai Sering. Sering? Sering, Sering sekali. Oke, okay, untuk sekarang? Uh, kalau sekarang sih kayaknya tidak, Milata, hmm. karena terbiasa. Milata. Oh, mulai berkurang ya sedikit demi sedikit. <laughs> Oke. <Okay>. Zazkia, <laughs> pada saat mengikuti lomba ini, apa saja kegiatan-kegiatan di sana? Kegiatannya itu uh, dua kali pertemuan. Mm -hmm. Pertama gladi terus Gladdy. langsung ganti baju etnik. Trus, baju iya. oke. Okay. terus sudah itu besoknya grand final pakai gaun. oh pakai gaun. Yeah. tapi ada tidak semacam uh, harus berbicara di depan umum dan lain-lain? Kalau pas ini sih kan enggak ada sih. Oke, okay, tapi lomba-lomba sebelumnya seperti apa? Uh, kayak nada drama lebih tuh ada. Oh berarti kemarin Anadara drama lebih juara berapa? Uh, juara dua di tingkat kabupaten ini. Kabupaten. Waduh, berarti kota sekota Makassar, kota Makassar, ya. Iya, provinsi. Waduh, hmm, provinsi Sulawesi Selatan juga. Waduh, keren-keren keren. Berarti kemarin Zaskia ada penampilan bakatnya juga, iya, tidak? Iya, ada. Ada penampilan bakat. Oke, bakatnya Zaskia kira-kira apa ini? Eh, kakak tembak dulu. Aduh, bukan Sandro ya. <laughs> Jadi, tanya teman-teman di rumah, apa itu bakatnya Zaskia? Bakat saya sih Kak eh kayak Menari, menari, modeling. Hmm. modeling, modeling, main gitar, main gitar, <laughs> apa lagi? <laughs> Itu aja sih, Kak. Oke, okay, yang penting bukan, bakatnya stalking orang, eh, ya bukan handong, buang, 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 <laughs> Main gitar, iya. <laughs> yeah. Itu belajar di mana buang, buang, uh, Leska Oh, les. Iya. lesnya di mana? Di Yamaha Pengayoman. Oke, okay, berarti kamu ikut sanggar, ikut les lagi, sekolah, lomba, dan lain-lain. Apakah tidak capek? <laughs> kalau capek sih kak, capek, tapi mm -hmm. kata mama itu namanya proses. Gitu. Proses. Berarti menghargai proses mm -hmm. dong, sih ini. Waduh, Keren, 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 keren. Waduh, Kakak mau cerita tentang gitar karena Kakak juga tertarik dengan gitar ini apalagi kalau cewek yang main. <laughs> tapi pertama kali, Zaskia ini ikut les gitar gara-gara apa? karena TikTok kak oh gara-gara TikTok yeah. oh dia cukup absurdnya ya oke okay, gara-gara TikTok belajar yeah. main gitar Oh uh, motivasi uh, karena yang kayak luar biasa hmm? lihat di TikTok iya ini cewek gitu <laughs> oh, Kayaknya saya mau mulai ini ndak mau kalah di tapi yeah. ada positifnya ketika kita tidak mau kalah ya iya yeah. termotivasi uh, uh. dan itu yang baik sebenarnya dari teman-teman makanya tidak hanya sekedar scroll scroll TikTok yeah. tapi mengambil kebaikan dari mm -hmm. situ juga oke okay, bagaimana komunikasi Saskia ketika mengulas gitar eh uh, pertama sih enggak didukung banget karena dia pikir banyak sekali nih Uh, Kekasih Iya ya, nanti... Kakak juga berpikir begitu <laughs> Kecapean anu ke Kecapean Terus sekolahnya si terganggu uh, Dan lain-lain yeah. Oke okay, alasan basic uh, ya Dari uh, saya juga <laughs> Seperti itu pastinya <laughs> <tapi> Terus uh, Bilang tidak Ji Nanti saya atur Waktu Ji mm, Belajar Mujuk-mujuk mama <susur> <laughs> 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 Aduh Kayaknya Hebat-hebat ya, hebat -hebat ya Trik-triknya Digolak-golai dulu <laughs> yeah. Cuci piring dulu <laughs> <laughs> aluh, mama. Membersihkan rumah Iya yeah. oh, Oke okay. Ini untuk <laughs> teman-teman ya Aduh Keren sekali ah Terus Bagaimana responnya mama ketika kamu diizinkan? Eh, uh, oh senji, begitu Kak. Kayak mendaftar mm -hmm. di ya uh, uh, Itu di dibayar kita. tidak? Dibayar. Pasti orang tua betul-betul mendukung apapun kemauannya. Mendukung Zaskia. banget. Oke, okay, sejauh ini seberterima kasih apakah dan kepada mama dan juga bapak tentunya? Eh uh, <tuk> bisa menducapkan pakai kata-kata Kak, <tuk> karena pasti Kak banyak sekali pengorbanannya mamaku dan bapakku Waduh. Jadi ya, kayak terima kasih banget mama. Oh, mama pasti nonton ini. <laughs> pasti. Oke okay, kemana-mana pun mama selalu mendukung ya. Mendukung. Dari kecil sampai sekarang. Iya Oke. Okay, waduh. Keren. <laughs> agak melu ya kalau cerita orang tua. <laughs> Oke okay, Zaskia, targetnya ke depan kita sudah tahu cita-citanya ke depan sudah uh, kita tahu ada dua cita-cita <laughs> Zaskia ini. <laughs> Tapi sejauh ini apa sih yang membuat uh, Zaskia itu kan kalau manusia itu pasti punya rasa insecure yeah. atau rasa uh, pernah down dan lain-lain. Bagaimana Zaskia mengembalikan kembali semangatnya Zaskia karena kan tadi kakak bertanya capek tidak sudah capek, pasti capek. Pasti. Hmm, bagaimana caranya? <laughs> membuat itu kembali bangkit, oke kembali semangat. pertama kak insecure karena kulit, pernah insecure sekarang ya, sering sampai sekarang juga biasa. berarti sering terkena rasisme dong dong. Uh, sama orang-orang sekitar? Mungkin. iya tapi kayak yeah. bodo amat <laughs> karena mereka bukan yang memberikan kita makanan yeah. ya. oke, okay, tapi iya. sering dapat gara-gara itu. Mm -mm. terus mm -hmm. juga Dukungan dari Mama tuh bilang jangan bidengar itu oke. Okay. Gak semua orang bisa kayak kita yeah. betul kakak saja belum bisa seperti Saskia. <laughs> Oke teman-teman mungkin ya kita kan orang Indonesia ya yeah. otomatis kulitnya eksotis. Uh -uh. Jadi teman-teman eh, kayaknya model-model luar, luar negeri malah lebih memilih uh -uh. untuk mencumur dirinya. Iya. Yeah. Jadi keren loh Saskia <laughs> ini. Tapi kakak kalau kena uh, apa ya body shaming seperti itu belum tentu kuat. Berarti Saskia juga pernah kena dan kadang sering kena. Don't. Itu di Lokasi mana? Apakah ketika lomba atau ketika di sekolah? Bukan kak di sosial media biasanya. Sosial media. Iya. Mm -hmm. Oke. Okay. Sejauh ini kata-kata yang paling kasar yang Zaskia dapat itu seperti apa? Sering dikatain ambon. Ambon sih. Waduh. <laughs> Teman-teman kalau mengetik jangan sadis-sadis ya. Uh, Oke, okay. karena kita tidak tahu mentalnya seseorang. Yeah. Tapi pernah menangis tidak Zaskia gara-gara itu? Kalau menangis sih kan enggak ji. Okay. Karena Nabi pikir Mamaku jangan mi karena orang-orang ndak -orang sebanyak kau Di prestasinya. Hmm, betul keren sekali mami dan orang-orang belum tentu jadi zaskia. Iya, bahkan belum tentu sekuat saya. saya juga. Aduh, mental baja didikan orang tuanya keren keren keren. Ini betul betul dibangun sama mama. Iya, mama. Setiap hari dapat inspirasi dari mama. Setiap hari. Oke, okay, kalau begitu kakak mau tahu ini sosok mama di mata zaskia itu seperti apa sih? Luar biasa. Hmm sangat. <laughs> Oke, kayaknya kalau lihat ekspresi Zaskia, uh, melihat Zaskia saat, saat ini kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwa tidak ada anak yang hebat yang, yang terlahir hmm. tanpa ibu yang, yang hebat. hebat. Waduh, keren sekali. Namanya Mama Is, siapa Zaskia? Rani Hermaya Ari. Oke, oh, okay. Ibu Rani, Ibu Rani keren. <laughs> Hari ini kita termotivasi loh dari Zaskia ini. <laughs> Oke, okay. kalau teman-teman lebih memilih uh, Teman-teman, kalau lihat orang-orang yang putih itu, tidak semua cantik, loh. Uh -uh. Malah, nilai plus dari teman-teman yang berkulit eksotis, terus cantik. <laughs> Manis <laughs> sekali, Hmm, jangan insecure, gara-gara itu. Iya Oke, okay. kakak saja insecure melihat iya. Zaskia. Enggak <laughs> <laughs> dong, enggak boleh. <laughs> oh, iya. Oke, okay, hari ini kita dapat inspirasi dari Zaskia, dan terakhir boleh tidak Zaskia memberikan statement closing kepada teman-teman yang ada di rumah. Silahkan, Zaskia. Uh, buat kalian yang ada di rumah jangan patah semangat buat kulit kayak saya juga hmm, karena enggak semua kulit hitam itu uh, tidak pantas untuk uh, bergaya gitu ya Terus juga uh, Jangan dipikirkan omongannya orang yang di luar sana hmm, Apalagi bukan jimernya kakak iya. Simah jadi Waduh luar, -luar, luar biasa Intinya teman-teman harus tetap Termotivasi, memotivasi diri Untuk uh, menjadi lebih baik, baik lagi yeah. Dari hari kemarin <laughs> Oke, tapi intinya pertama kali ini Teman-teman juga harus mengetahui diri sendiri dulu ya yeah. Oke, harus tahu bakatnya Harus mengembangkan bakatnya dan membelakangkan titik insecure kita, kekurangan Betul. kita. Luar biasa. Satu lagi yang saya pelajari dari Zaskia, ya, teman-teman kalau scroll TikTok jadikan itu motivasi. Uh, <laughs> Oke, okay, terima kasih banyak Zaskia terakhir sekali ini. Iya. Mungkin teman-teman salah fokus dengan uh, apa ya sifatnya kepribadiannya Zaskia mungkin teman-teman banyak yang mau mengikuti Zaskia uh, keserennya seperti apa boleh tidak uh, di spill spill Instagramnya di kolom sini di bawah sini ya, ya, di bawah sini ya, ini, ya. <laughs> oke silakan silahkan Zaskia uh, nama Instagram ya Kiau 07 Okay. Ke mm -hmm. Jadi teman-teman yang mau stalking Yang mau cari motivasi, silahkan di follow Instagramnya Terima kasih banyak Zaskia uh -huh. Sudah repot-repot jalan-jalan di Berita Kota Makassar Hari ini tidak hanya memberikan Inspirasi bagi teman-teman Tapi juga membuat hati saya terketuk Dan uh -huh. mengurangi rasa insecure dalam diri ini Luar biasa sekali Zaskia Pemikiran anak 15 tahun yang semantap-mantap uh -huh. ini Terima kasih banyak Zaskia Teman-teman jangan lupa Perbincangan kita yang sangat menarik hari ini Akan dimuat di harian cetak Berita Kota Makassar dan online di www.beritakotamakassar.com Jangan lupa follow Instagram kita di official Berita Kota Makassar, TikTok Berita Kota Makassar Jangan lupa juga follow dan subscribe channel Youtube Berita Kota Makassar dan channel Youtube Konvergensi News Dari Berita Kota Makassar, satu informasi empat media bisa dibaca, didengar dan tentunya bisa ditonton Saya Wahda bersama Saskia Narisla Pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.